Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Brother Channel. Konten kita kali ini saya akan memberikan edukasi buat teman-teman bagaimana caranya perawatan burung murai batu yang sedang dorong ekor. Tetapi burung murai batu kita ini bermasalah di ekornya waktu dia dorong ekor ini. Ya, nah ini banyak sekali yang dialami oleh teman-teman ya, dan juga bertanya kepada saya bagaimana solusinya kalau burung murai batu ya yang sedang dorong ekor tetapi ekornya itu sering kecabut. Nah ini juga terjadi di kandang ternak saya, teman-teman ya. Jadi burung jantan saya yang sebelah kiri ini ekornya sering kali dia kecabut ya, kecabut sendiri waktu sedang dorong ekor ya. Kira-kira ekornya ini 3-5 cm, ekornya ini selalu lepas sendiri. Padahal burung jantan saya ini tidak ada yang namanya kasus cabut bulu, teman-temannya, atau cabul ya. Nah kenapa dia bisa begitu, teman-teman? Ekornya ini sering kali dia kecabut sendiri, padahal merupakan sudah kita perhatikan pada saat dia sedang dorong ekor ini ya. Nah yang kasus selanjutnya, teman-teman ya, ini adalah burung jantan saya yang sebelah kanan ini ya. Ini burung ini jalan 6 bulan, teman-teman ya. Nah ekornya ini sering kali dia melintir pada saat dia dorong ekor ya. Nah ini ya, jadi burung jantan saya yang kanan ini ekornya ini melintir, teman-teman. Solusinya ini saya cabut teman-teman ya. Nah cara pencabutannya ini seperti apa supaya ekornya ini enggak ketutup ya, pori-pori daging ekornya ini supaya enggak ketutup. Nah caranya itu saya basuh pakai air mengalir sambil saya cabut, atau bisa direndam juga ya. Kalau ekor yang lamanya itu melintir harus kita cabut, teman-teman ya, karena nggak bisa. Kalau ekor yang sudah melintir posisinya, misalkan dia melintir dan nggak simetris dengan ekor yang lainnya, harus kita cabut, teman-teman ya, karena itu solusinya. Dan jangan takut apakah nanti dia tumbuh atau enggak ya. Dari pengalaman saya itu pasti tumbuh kalau kita cabutnya itu secara benar yang sudah saya sebutkan tadi, menggunakan air yang mengalir atau ekor jagonya yang melintir ini kita cabut ya di dalam air itu, supaya darahnya tidak menggumpal di ujung pori-porinya sehingga nantinya itu bisa menutup jalur pertumbuhan ekor itu sendiri ya. Jadi begitu solusinya, teman-teman ya. Nggak bisa ya, karena ekor melintir kalau kita mandikan juga nantinya dia akan kembali lagi seperti itu. Memang solusinya harus kita cabut, teman-teman ya. Nah kenapa ekornya ini bisa melintir ya, saya sebut dulu ya. Ini karena waktu burung murai batu saya ini masih anakan, berkisar umur 2 bulanan itu lepas, teman-teman ya. Itu lepas, setelah itu saya pulut menggunakan lem tikus, dan akhirnya itu banyak sekali bulunya itu nyangkut lem tikus ya, di sayapnya dan juga di bagian ekornya ya. Nah karena saya cabut seperti itu, akhirnya dia tumbuh sebelum mutasi. Nah sehingga pertumbuhan ekor ini dan sayapnya itu kurang maksimal. Tetapi yang jadi permasalahan ini bukan di bagian sayapnya, tetapi di bagian ekornya. Nah jadi begitulah ceritanya kenapa burung murai batu saya yang kanan ini ekornya itu melintir, teman-teman ya. Karena memang belum saatnya ekor bulu jadinya itu tumbuh ya, tapi karena kita cabut tadi sesuatu hal yang memang harus kita cabut, teman-teman ya, jadi sehingga pertumbuhannya itu kurang bagus ya. Nah sekarang sudah saya cabut dan lihat ekornya sudah dalam pertumbuhan kira-kira sudah 3 cm. Nah bagaimana pola pakannya, teman-teman ya, untuk mengobati burung-burung murai batu kita yang sedang dorong ekor ini kalau terjadi permasalahan burung murai batu ini ya. Nah pola pakan yang saya gunakan, teman-teman, ini saya menggunakan ini saja, teman-teman ya. Jadi saya gunakan ini cacing ya, cacing lumbricus atau cacing darah atau cacing merah, teman-teman ya. Kita berikan pada saat burung murai batu kita yang sedang dorong ekor ini setiap hari 2-3 ekor saja pagi harinya, teman-teman ya. Jadi misalkan pagi harinya kita berikan ini dulu
kita berikan 2-3 ekor. Tidak perlu kita bersihkan menggunakan air bersih, karena dikhawatirkan ini nantinya bisa berlendir, teman-teman ya. Jadi cukup kita ambil saja seperti ini, teman-teman ya. Setelah itu kita masukkan ke wadah cepuknya, kita berikan ke burung murai batu kita yang sedang dorong ekor ini. Nah, pakan selanjutnya, kalau cacing ini sudah hampir habis ya, atau habis, teman-teman, bisa kita masukkan yang namanya ikan ciri ya. Nah, kita berikan dia pola pakan seperti itu terus setiap hari sampai burung kita ini benar-benar selesai dorong ekornya ya. Nah, pola pakan yang ikan ciri dan juga cacing ini, teman-teman, kita berikan itu pagi hari. Untuk sore harinya bisa kita berikan jangkrik yang sudah saya berikan. Ini jangkrik, teman-teman ya, yang sudah saya berikan ini, teman-teman ya, saya berikan ini ya. Ini adalah cangkang telur yang sudah saya haluskan menggunakan blender, saya berikan ke jangkrik seperti ini ya. Nah, ini bagus sekali untuk pertumbuhan ekor burung murai batu kita sendiri ya. Apalagi sudah kita mendapatkan kasus ekor burung murai batu kita ini pada saat dia dorong ekor itu bermasalah. Seperti burung murai batu saya yang sebelah kiri ini, teman-teman ya, yang jantan saya dorong ekor ini. Ini akarnya sangat pendek sekali sehingga dia ibarat kata tuh lepas sendiri, teman-teman ya. Oke, teman-temannya, saya akan jelaskan permasalahan kenapa ekor burung murai batu kita yang jagonya ya pada saat dorong ekor itu seringkali kecabut ya. Jadi misalkan ini buruh jagonya, teman-teman ya. Nah, ini misalkan ini brutunya ya. Nah, jadi posisi nempelnya itu hanya di ujung saja seperti ini ya. Dia masuk ke dalam daging, dia hanya di ujungnya seperti ini saja, teman-teman ya. Ini terjadi di burung saya yang depan ini ya. Nah, jadi seperti itu, teman-temannya, kenapa ekor jagonya ini waktu sedang dorong ekor seringkali dia lepas sendiri padahal tidak ada gejala yang namanya cabut bulu burung jantan kita ini, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, fungsi dari cangkang telur ini untuk menguatkan akar ekor jago ini supaya tidak gampang lepas, teman-teman ya. Dan terbukti ini burung murai batu saya sudah normal kembali, dan ini nantinya ini sudah begitu selesai saya turunkan lagi ke lapangan ya, biar dirawat sama joki saya, teman-teman ya. Karena ini saya sudah dapat anakannya ya, lumayan banyak saya sudah dapat anakan yang ini, teman-teman ya. Dan ini nanti kalau selesai harus saya kembalikan ke joki untuk kita mainkan ke lapangan burung yang depan ini, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah saya tanyakan, teman-teman ya, kenapa ekornya ini bisa gampang sekali lepas, teman-teman ya, saya tanya rawatannya itu pakai apa, teman-teman ya. Ternyata joki saya ini dia menggunakan fur high protein atau berprotein tinggi sekali pada saat burung murai batu kita ini dorong ekor ya. Nah, ini efek dari pemberian fur high protein ini, teman-teman, ditambah yang namanya pakan ekstra puding juga, teman-temannya. Waktu itu kalau nggak salah dia dikasihkan dia itu kerutu, teman-temannya. Ini efeknya ya, imbasnya akan memperparah keadaan ekor burung murai batu ini sendiri, teman-temannya. Karena efek dari F dan juga furnya juga pastinya itu panas. Nah, ini bisa menghambat pertumbuhan ekor ini, itu salah satu penyebabnya. Nah, saya anjurkan buat teman-teman menggunakan fur top song saja ya, atau fur yang berkadar protein 18% saja ya, jangan terlalu lebih. Karena kita sudah dapatkan protein yang lainnya ini kan dari cacing dan juga ikan ciri atau kurutu juga ya. Jadi tidak perlu kita menggunakan fur high protein tinggi sekali ya, atau fur yang berprotein tinggi ya, karena efeknya itu bisa ke ekor. Jadi seperti itu solusinya buat kalian semua ya. Dan memang menutup kemungkinan ya, walaupun ekornya ini lepas sendiri juga, teman-teman, dia tumbuh lagi, tetapi nanti dia lepas lagi juga seperti itu, teman-teman, kalau kita tidak perhatikan dari pola pakan F dan juga furnya tadi ya. Jadi seperti itu solusinya buat kalian semua. Jangan lupa, teman-teman, lakukan pemasteran untuk burung murai batu kita menggunakan burung asli atau menggunakan MP3, itu bebas, teman-teman ya. Karena pada saat
burung murai batu kita yang sedang dorong ekor ini adalah masa-masa yang tepat kalau kita lakukan pemasteran untuk burung murai batu kita ini. Ya, sehingga nantinya kalau misalkan dia sudah memang sudah mengingat isian yang sudah kita berikan. Nah, seringkali juga burung murai batu kita ini dia itu seringkali dia lupa, teman-temannya. Nah, ini untuk mengingatkan kembali burung-burung murai batu kita masteran yang sudah kita berikan, ya. Dan perlu diingat untuk frekuensi suaranya menurut saya jangan terlalu besar, ya. Sedang-sedang saja, teman-temannya. Memang lebih baik kalau kita memasterkan burung murai batu kita ini menggunakan burung asli, ya. Pastinya lebih cepat burung murai batu kita ini masuk materi masteran yang kita berikan daripada menggunakan MP3, ya. Tetapi ya enggak masalah, teman-temannya, kalau memang teman-teman tidak ada burung asli, gunakan saja MP3. Bagaimana pola pakan ini, teman-teman? Apakah boleh ditambah yang namanya kerutu? Ya boleh, teman-temannya. Kalau teman-teman enggak menggunakan ikan ciri, bisa teman-teman gunakan yang namanya kerutu, ya, dengan takaran kira-kira 1 sendok teh saja, ya. 1 sendok teh saja kita berikan dalam seminggu, itu cukup 1-2 kali saja. Tetapi kalau untuk ikan ciri, itu bisa berikan kita tiap hari sama cacing ini, teman-teman. Itu enggak masalah, ya. Tapi kalau untuk kerutu bisa berikan 1-2 kali saja dalam satu minggu itu, ya. Nah, bagaimana porsi mandinya? Apakah boleh kita mandikan untuk burung yang sedang dorong ekor ini? Boleh, teman-teman, ya. Boleh kita mandikan, tetapi dalam satu minggu cukup kita mandikan 1-2 kali saja, ya, menggunakan keramba. Jangan teman-teman semprot burung yang sedang dorong ekor ini. Kita biasakan burung kita mandikan di dalam keramba supaya posisi dia dorong ekor ini dalam kondisi yang tidak stabil, dan pastinya stresnya itu pasti tinggi, ya. Dan juga kalau burung yang rutin kita mandikan posisi dia dorong ekor ini nantinya bisa merefresh lagi kondisi dia, teman-temannya. Jadi begitu burung ini sudah yang namanya selesai dorong ekor ini, nantinya dia bisa kembali gacor seperti semula kalau kita rutin mandikan 1-2 kali dalam seminggu, ya. Nah, perlu diingat untuk burung yang dorong ekor ini, jangan teman-teman sudah kita mandikan itu kita jemur, cukup diangin-anginkan saja di bawah atap supaya nantinya pertumbuhannya tidak terganggu ekornya ini, teman-temannya, walaupun dia sedang dorong ekor. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman kepengen jemur, ya boleh, nggak masalah, tapi waktunya hanya 5 menit. Jadi kalau misalkan kita lakukan proses penjemurannya itu dalam seminggu cukup 1-2 kali saja berbarengan setelah mandinya, ya. Jadi seperti itu. Jamnya juga harus teman-teman perhatikan. Jamnya kita mandikan dari jam 7 sampai jam 7.05. Jadi cukup 5 menit saja, teman-temannya, jangan terlalu lama. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu edukasi sederhana kita kali ini. Semoga bermanfaat buat penghobi dan peternak burung murai batu seluruh Nusantara. Salam kicau mania.